acara perarakan kenderaan berhias, peresmian Eko Koridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran merupakan satu lagi acara utama sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta. Majlis yang lebih tertumpu kepada bersama rakyat itu akan berlangsung esok pukul 8.15 pagi bermula di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara pengisian majlis tersebut ialah persembahan padang di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan penduduk di negara ini dialu-alukan hadir bagi memeriahkan acara tersebut sebagai menzahirkan junjung kasih dan rasa kesyukuran ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Perarakan kenderaan berhias, perasmian Eko Koridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran sempena sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta akan diadakan pada hari Ahad 2 Safar 1439 Hijrah bersamaan 22 Oktober 2017 Masihi. Perarakan kenderaan berhias akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan peresmian Eko Koridor, Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran akan diadakan bertempat di Sungai Kedayan, Bandar Seri Begawan. Orang ramai adalah dialu-alukan hadir untuk sama-sama memeriahkannya. Siaran langsung bagi acara majlis ini akan dapat disaksikan melalui semua saluran RTB pukul 7.45 pagi. Suasana persekitaran yang bersih amat membanggakan, apatah lagi dalam suasana negara meraihkan sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta. Pelbagai inisiatif dan usaha telah diungkayahkan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai pentingnya menjaga dan mengamalkan kebersihan. Pihak kerajaan telah menyediakan tong-tong sampah di tempat yang dihaskan dengan penyediaan lebih 780 biji tong sampah dan juga tong-tong gitar semula yang diletakkan di kawasan strategik sekitar Taman Eco Corridor. Ia memudahkan lagi orang ramai membuang sampah dengan lebih teratur dan menjaga kebersihan. Sikap bertanggungjawab dalam kalangan rakyat dapat ditingkatkan dan kebersihan kawasan persekitaran sentiasa terjaga. Taman Eko Koridor Sungai Kedayan. Taman ini akan dibuka sepenuh masa selepas acara perasmian Eko Koridor dan diharapkan agar semua pengunjung di taman ini akan sama-sama memelihara kemudahan yang disediakan dan landscape di taman tersebut dan sama-sama kita menjaga dan mengingati kebersihan Taman Eko Koridor bagi mencapai Brunei bersih dan hijau. Pengunjung-pengunjung adalah bertanggungjawab bagi memastikan sampah-sampah dibuang di tempat yang sepatutnya, yang mana yang kita lihat di sini ini tong-tong sampah cukup disediakan oleh agensi-agensi yang berkenaan untuk memastikan kebersihannya terjaga. Ada baiknya disarankan untuk membawa plastik-plastik sampah atau plastik-plastik yang bersesuaian dari rumah bagi sama-sama petani menjaga kawasan yang kita lihat Eko Koridor ini sudah begitu cantik dan tersergam indah. Jadi ia tentunya akan menjadi kunjungan dan ristaan bagi para pelancong maupun dalam dan luar negeri. Jadi kalau dengan kebersihannya terpelihara, ia akan meningkatkan dan mengharumkan lagi nama negara dari segi aspek kebersihan, yang mana petani, masyarakat atau penduduk Brunei sendiri memang utamakan kebersihan sebagai salah satu dalam kehidupan seharian kita ni. Jadinya anda kata ni lagi cara mudah untuk membuang sampah itu. Yang kata ni anda lagi tani kan berjurit sampah itu kerana kemudahan sudah banyak dibagi. Jadinya dengan ada kebersihan itu, kata ni pun selesa sini untuk ujung minggu membawa keluarga. Tapi apa yang saya sarankan, sama-samalah kata ni menjaga
keselamatan ataupun keselamatan harta benda yang sudah disediakan. Janganlah ia disemarnakan kerana ini adalah tanggungjawab petani semua. Jadinya ini adalah sama-sama petani menerima seruan yang mana Kampung Haduli sendiri telah menyediakan tempat ini kepada petani orang ramai. Jadinya apa yang petani jaga ialah kebersihan dan juga harta benda yang ada di sini. Sesi terbuka Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang Peringkat Kebangsaan menampilkan 10 buah pasukan daripada 7 buah jabatan kerajaan mempersembahkan projek masing-masing. Bahan beritanya menyusul seketika nanti, hayati dulu petikan titah ini. Satu qari dan qariah akan memperdengarkan bacaan masing-masing semasa musabaqah tilawatil Quran Belia Asia Tenggara kali ke-8 pada 24 hari bulan ini. Para pesertanya melibatkan negara tuan rumah Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Republik Sosialis Vietnam, Thailand dan Timor Leste. Bagi memastikan acara tersebut berjalan lancar, latihan penuh telah diadakan petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir menyaksikan latihan, Datuk Peruka Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Datin Peruka Dr. Haji Nur Lela binti Datuk Peruka Haji Abdul Jalil dan Awang Haji Nur Josmin bin Haji Abdul Saman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara akan diadakan selama 3 malam berturut-turut. Dan pada tahun ini perbezaannya, buat pertama kali Timor Leste telah diundang untuk menyertai musabaqah ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini pihak penganjur telah menerima penyertaan daripada semua negara-negara ASEAN termasuk Timor Leste. Negara Brunei Darussalam pada tahun ini akan diwakili oleh Yang Mulia Awang Ahmad Zulwakar bin Suhaili selaku peserta kari dan Yang Mulia Dayangku Amal Zahirah binti Pangeran Haji Jofri selaku peserta kariah. Kedua-dua wakil negara Brunei Darussalam ini adalah merupakan Johan Kari dan Kariah semasa musabaqah Tilawatil Quran Belia di peringkat kebangsaan pada tahun 2017. Sebanyak 10 buah kumpulan daripada 7 buah jabatan kerajaan mempersembahkan projek kumpulan kerja cemerlang KKC masing-masing semasa sesi terbuka Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan kali ke-20 bagi tahun ini. Persembahan projek tersebut berlangsung hari ini di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri dan diselenggarakan Institut Perkhidmatan Awam IPA. Pada sebelah pagi, 6 kumpulan terdiri daripada Jabatan Audit, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kustom dan Eksais Diraja, Kementerian Keuangan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Radio Televisyen Brunei, Jabatan Perdana Menteri dan Bahagian Pemeliharaan Kelengkapan Teknikal, Jabatan Arah Pentadbiran dan Tenaga Manusia, Kementerian Pertahanan mempersembahkan projek masing-masing. Bincangkan mengenai projek yang diamanahkan oleh jabatan. Tahu bis kita apa tu? Sebelah petang, 4 kumpulan mempersembahkan projek KKC mereka yang terdiri daripada Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Konvensyen KKC ini diharap dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam kementerian dan jabatan melalui kaedah yang logik dan praktikal, di samping memenuhi hasrat orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang lebih cepat, berkualiti dan penuh rasa pemedulian. Satu kumpulan kerja cemerlang yang bernama Tekad. Time-time cuma ni
Majlis penutupan konvensyen dan penyampaian hadiah bagi kategori persembahan terbaik, fasilitator dan anugerah khas kepada jabatan yang aktif dalam membudayakan KKC akan diadakan pada 31 Oktober ini. Manakala penyampaian hadiah bagi para pemenang projek KKC akan diadakan pada Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-24 tahun ini. Lebih 400 ahli majlis wanita terlibat dalam majlis khatam Al-Quran sempena 50 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. Majlis bertujuan sebagai pesambah kesyukuran kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan iringan doa semoga kekal karar memerintah negara dengan adil dan saksama dan untuk menzahirkan rasa syukur, kasih dan ketaatan kepada baginda yang memimpin negara dengan jayanya. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dikepelai oleh Pengerahan Datin Paduka Haji Mariam binti Pengerahan Haji Matarsan, Naim Yang di-Pertua Satu Majlis Wanita. Majlis diikuti dengan bacaan surah khatam dan takhtim serta doa khatam dipimpin oleh Daeng Hajat Taibah binti Kudi, Ahli Persatuan Kebajikan Perempuan Daerah Belai. Antara yang menyertai Datin Haji Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua Dua Majlis Wanita dan Dayang Haji Kartini binti Orang Kaya Paduka Setia Raja Abang Haji Abu Hanifah, Naib Yang di-Pertua Tiga Majlis Wanita. Jabatan Bomba dan Penyelaman menerima 81 panggilan kecemasan melibatkan 77 panggilan pokok tumbang dan 4 panggilan kejadian atap terbang antara pukul 9 pagi Khamis lalu hingga pukul 2 petang kemarin. Di daerah Brunei dan Muara, 60 panggilan diterima bagi pokok tumbang dan 4 kejadian atap terbang, 13 kejadian pokok tumbang di daerah Tutong dan 8 panggilan di daerah lain. Panggilan pokok tumbang ini termasuk kejadian yang berlaku di beberapa kawasan lebuh raya Muara Tutong dan kebanyakan kejadian pokok tumbang berlaku di kawasan kediaman dan melibatkan harta benda awam. Walau bagaimanapun, tidak ada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dari semua kejadian tersebut. Menurut statistik panggilan, didapati bahawa hampir kesemua tempat kejadian pokok tumbang adalah berdekatan dengan persisiran pantai. Sehubungan itu adalah dinasihatkan kepada orang ramai agar tidak keluar rumah atau memandu jika tidak ada keperluan yang penting. Jangan memandu dalam keadaan cuaca hujan lebat yang mana akan menghalang penglihatan, sementara angin kencang dikhawatiri boleh menerbangkan objek atau pokok tumbang terkena pada kenderaan semasa memandu. Jika terperangkap di luar dalam keadaan cuaca buruk, cari tempat yang lebih selaman untuk berhenti dan berada dalam kereta. Jauhkan dari pokok, kanopi atau struktur yang tidak kukuh. Orang ramai juga disarankan agar lebih peka dengan ramalan kaji cuaca dan mengambil langkah waspada terhadap angin kencang dan ribun seperti mengurangkan aktiviti luar, tidak meletakkan kenderaan di kawasan berdekatan dengan kawasan berisiko seperti pokong, tiang elektrik atau objek yang tinggi. Orang ramai juga digalakkan memuat turun aplikasi mudah alih Safety Guide melalui Apple Store atau Google Play Store sebagai panduan asas kecemasan dan keselamatan awam yang disediakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Jika berlakunya sebarang kecemasan, orang ramai boleh menghubungi talian kecemasan 995 Jabatan Bomba dan Penyelaman ataupun melalui talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan. Pasukan polis diraja Brunei mengingatkan kepada orang ramai terutama para nelayan agar tidak memasuki dan menghampiri struktur kerajaan atau pelantar minyak di perairan negara Brunei Darussalam. Jika didapati boleh dikenakan tindakan dan jika didapati bersalah, denda tidak melebihi RM100,000 dan kapal boleh ditahan atau dirampas oleh pihak mahkamah. Peringatan itu dikeluarkan susulan kebelakangan ini, pasukan polis mendapati beberapa orang tempatan melakukan kesalahan di bawah
Perintah Perkapalan Perdagang Zon Keselamatan 1988 dan pindaan 2013 Keselamatan Pelantar Minyak. Pada 9 Oktober lalu, satu kes dibicarakan di Mahkamah Bandar Seri Begawan. Tertuduh seorang penduduk tempatan didapati melakukan kesalahan tersebut pada 16 Januari 2017 hasil daripada rondaan udara yang dijalankan oleh Tentera Udara Diraja Brunei. Mahkamah mengenakan denda terhadap tertuduh sebanyak RM2,500 atau 3 bulan penjara dan perahu serta enjin dirampas. Tertuduh diberi tempoh membayar denda sehingga 30 Disember 2017. Satu lagi kes yang sama dibicarakan di Mahkamah Bandar Seri Begawan pada 28 September 2017. Tertuduh juga seorang warga tempatan didapati melakukan kesalahan tersebut pada 8 November 2016 hasil daripada rondaan udara yang dijalankan oleh Tentera Udara Diraja Brunei. Mahkamah mengenakan denda terhadap tertuduh sebanyak RM2,500 atau 3 bulan penjara dan perahu serta enjin dirampas. Sementara itu, Pasukan Simpanan Polis T Company Cawangan Brunei Muara, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei berjaya membuat tangkapan ke atas seorang lelaki tempatan berumur 42 tahun yang disyaki cuba menyeludup masuk barang tegahan ke negara ini. Barang tegahan itu diseludup melalui jalan tikus di kawasan Junjungan semasa tangkapan. 64 karton rokok dirampas jika sabit kesalahan didenda tidak kurang dari 6 kali ganda dan tidak melebihi 20 kali ganda nilai cukai barang yang dirampas. Jika gagal membayar denda akan dipenjara tertakluk pada perintah mahkamah. Pasukan polis menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak terlibat dalam sebarang kegiatan yang menyalahi undang-undang di negara ini dan menyalurkan sebarang maklumat mengenai kegiatan jenayah ke talian 993 atau balai polis berdekatan. Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin. Rombongan 130 orang ini diketuai oleh Awang Ashrul Fazilah bin Haji Hussein, Ketua Jabatan Pengetahuan Agama Islam Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Majlis yang diadakan di Kubah Makam Diraja itu adalah bersempena Jubli Perang Yayasan. Indeks harga pengguna IHP bagi Ogos 2017 menurun 0.1% tahun ke tahun berbanding Ogos 2016. Indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 0.6% tahun ke tahun. Penurunan IHP bagi bulan Ogos 2017 sebahagian besarnya disebabkan penurunan indeks pakaian dan kasut 3.6%, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 2.6% dan pelbagai barangan dan perkhidmatan 0.6%. Ini adalah berikutan harga yang lebih rendah pada indeks pakaian dan kasut disebabkan penurunan harga bagi bahan untuk pakaian, kebanyakan pakaian dan baju serta kasut. Manakala penurunan harga indeks perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah bagi perabot dan perhiasan, tekstil, isi rumah dan kelengkapan isi rumah. Indeks pelbagai barangan dan perkhidmatan menurun disebabkan oleh penurunan harga pada dandanan rambut dan lain produk untuk penjagaan diri. Bagi perubahan tempoh ke tempoh, IHP bagi Januari hingga Ogos 2017 mencatatkan penurunan sebanyak 0.3% berbanding dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak 0.4% dan 0.3%.
Laporan penuh IHP Ogos tahun ini boleh didapati melalui laman sesawang JPKI www.depd.gov.bn. Keputusan pengambilan pusingan kedua HECAS 2017 ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam diumumkan hari ini. Senarai bagi para pemohon yang berjaya boleh didapati melalui laman sesawang HECAS portal www.hecas.edu.bn. Manakala bagi yang berhasrat membuat rayuan terdiri dari pemohon yang tidak berjaya sahaja tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA, mereka akan diberikan tempoh 3 hari waktu bekerja untuk menghadapkan surat rayuan melalui email ke office.admission@ubd.ed.bn dan subjek bagi email tersebut ialah Appeal HECAS 2017. Hari terakhir untuk menghadapkan surat rayuan pada Rabu ini sebelum pukul 4.30 petang. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhi hukuman ke atas seorang lelaki warga negara Malaysia atas dua kesalahan di bawah bab 6-1-C Akta Immigration Penggal 17 dan di bawah bab 36 Akta Immigration Penggal 17. Harman bin Abdul Aji berusia 36 tahun didakwa atas kesalahan masuk ke negara ini tanpa pas imigresen yang sah dan masuk semula ke negara Brunei Darussalam tanpa kebenaran bertulis dari pegawai imigresen setelah diusir secara sah. Bagi kesalahan pertama, tertuduh dihukum penjara 3 bulan dan 3 kali sebatan. Sementara bagi kesalahan kedua, dihukum penjara 1 tahun. Hukuman tersebut berjalan serentak 1 tahun dan 3 kali sebatan. Tertuduh ditangkap oleh pegawai bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan pada 19 Oktober lalu semasa operasi di sebuah rumah di Kampung Setiabi, Bandar Seri Begawan. Madu lebah sudah terbukti secara ilmiah dan saintifik mempunyai banyak keajaiban dan keistimewaan luar biasa. Malah amat tinggi manfaatnya dalam bidang perubatan. Seiring dengan perkembangan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat, penternakan madu lebah kelulut berpotensi tinggi untuk menjana pendapatan dalam dan luar negeri. Antara pengisian dalam berita ekonomi esok, perusahaan madu lebah kelulut yang diusahakan oleh seorang penduduk tempatan di Kampung Katimahar. Pada tahun 2014, iaitu setelah saya bersara daripada berkhidmat dengan kerjaan, sebenarnya saya dan isteri saya ni sememangnya berminat nyorang keluar masuk hutan, macam anulah, nyorang beriadah di dalam hutan nanti. Ia menjadikan kami lebih relax, nyorang lebih tenang. Dan kebetulan kelulutan ni pun berada di dalam hutan, jadi secara nyorang, secara spontannya kami anulah mendapat dua manfaat dari perusahaan kami ini. Pertama, ketenangan, dan kedua, perusahaan yang memberi keuntungan juga. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini mengenai kerjaya seorang beli tempatan sebagai tukang gunting rambut yang berkemahiran tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan. How aku start, first aku save daripada last allowance ku dari sekolah, then after aku graduate, aku beli, start membeli clipper and then beli gunting slowly. Then from masa tu aku start with clipper and gunting, sisir lah macam tu lah. So aku practice lah, slowly practice, and then macam aku start kira open business. Then dari tu aku slowly kumpul, then dapat cukup. Aku beli lagi another macam equipment, and then aku improve lagi, beli kerusi, catur. Laporan mengenai syarikat KZ Melaponites Paradise dan Greasy Monkeys akan dapat diikuti dalam berita ekonomi pada pukul 7 malam esok menerusi saluran RTB Perdana.